好吃吗？吃一个。好吃吗？Kamu kerja 7 tahun di Taiwan, kok kamu belum punya rumah sendiri? Kamu masih numpang ke keluarga? Minyaknya udah panas, sekarang aku masukin. Ini kan matang. Ini mama suka semua tu kan. Biasanya dicampurin garam nih biar nggak terlalu hambar rasanya, sedikit aja. Ini pang yen tau. Wei jin ya ma. Wei. Bu ya. Lao ah. Wei jin ya wa. Udah selesai dan sekarang aku mau kasihkan ke dia. Hai. Ini. Hanya dari. Ini so hai. Kan jadi ya. Dia lagi libur sekolah. Iya. Hao. Hajar mah. Siga. Hajar mah.
Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kembali lagi dengan YouTube channel aku Nifta Cahyo 88. Hari ini Taiwan tuh dingin banget, suhu mencapai 8 derajat Celcius di luar ya, di daerah Yilan County, daerah majikan aku. Dan di daerah Taipei tuh lebih dingin lagi, mencapai 7-6 derajat Celcius. Ini tangan aku bener-bener yang dingin, karena barusan aku bikinin anak majikan aku tuh gorengin kentang goreng. Karena dia tuh request katanya, ayu ni ke ipang wo, pang wo cana ke ma hao, pang yuk. Karena hari ini hari libur, jadi dia di rumah gak sekolah dan mamanya dia kerja di luar ya, totakong. Kalau pas hari-hari gini mendekati Imlek itu memang orang Taiwan tuh banyak yang membutuhkan pekerja bersih-bersih rumah. Satu harinya dibayar 2.000 dari jam 8 sampai jam 5 sore 2.000, 1 juta NTD, 1 juta rupiah, 2.000 NTD ya. Ya guys, kemarin beberapa bulan yang lalu itu aku sering banget mendapatkan apa ya, mendapat hate comment atau komentar negatif, apalagi hujatan cibiran dari orang lain itu sering banget ya. Salah satunya, kamu udah kerja di Taiwan selama 7 tahun, hampir 8 tahun di tahun depan 2023, kenapa sih sama sekali gak pernah cuti? Kamu gak kangen anak kamu? Kamu gak kangen sama keluarga kamu? Habis itu kamu kerja 7 tahun di Taiwan, kok kamu belum punya rumah sendiri? Kamu masih numpang ke keluarga? Uang kamu kemana aja? Kamu kerja bertahun-tahun di luar negeri, bukannya gajinya sebesar bla 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 bla. Jadi gini ya, intinya itu aku tuh gak mau dengerin komen-komen negatif orang lain tentang aku. Mereka mau bilang A, mereka mau bilang B, mereka mau muji aku, mereka mau jelek-jelekin aku. Itu sama sekali gak ada pengaruhnya buat aku, karena mereka gak penting buat aku. Dan komen-komen mereka, kadang-kadang ada komen yang bener-bener aku saring gini, kok kamu kerja bertahun-tahun? Yang lain udah punya rumah, yang lain udah bisa beli mobil, yang lain udah gini, yang lain udah gini. Jadi gini ya, aku terangin. Orang lain sama aku, kebutuhannya tuh beda-beda. Belum tentu orang aku udah menikah, aku udah punya anak, aku udah punya keluarga, harus ada. Aku tuh menanggung sama, maksudnya itu, aku ada setiap bulannya ada keluarga yang aku tanggung per bulannya di rumah. Belum lagi kebutuhan anak aku. Aku memang ada suami, tapi gak mungkin kan aku membebankan semua biaya. Biaya kehidupan orang tua aku sendiri sama anak aku sendiri sama suami. Jadi mereka-mereka yang komen negatif, ah biarlah, mereka juga gak ngerti kan kehidupan asliku kayak gimana. Yang penting apa yang mereka katakan gak bener. Lagian kalau aku balas satu persatu komen mereka itu gak ada gunanya, malah buang-buang waktu. Yang ada mereka malah negatif thinking. Soalnya kebanyakan orang tuh selalu melihat orang lain tuh dari sisi negatifnya. Jarang banget ada orang yang melihat orang dari sisi positifnya. Jadi ininya, aku di sini memang udah 7 tahun. Siapa sih yang nggak pengen cuti? Semua orang pasti pengen cuti lah, pengen ketemu keluarga, namanya keluarga pasti kangen banget, pengen ketemu, pengen lepas rindu, kangen peluk-pelukan gitu. Aku juga pengen, tapi ini masalahnya keadaan yang tidak memungkinkan. Karena semenjak aku datang ke Taiwan tahun 2016 sampai tahun ini 2022, ada banyak sekali kendala yang tidak memungkinkan aku untuk pulang cuti, guys. Yang pertama dulu COVID-19. Kalian bisa lihat sendiri, COVID-19 itu sampai 3 tahun, sampai sekarang pun belum reda total ya. Jadi dulu pas mau cuti, dulu ada niat mau cuti, tapi berhubung COVID itu, jadi kalau cuti itu harus karantina. Karantina di Indonesia 14 hari dan karantina di Taiwan juga 14 hari. Bayangin, untuk cuti 1 bulan itu cuma habis untuk karantina aja, dan karantina itu biayanya membutuhkan biaya yang tidak murah, guys. Dan itu biaya dari biaya pribadi, kecuali kalau majikan baik, mau tiket pesawat dibayarin, biaya karantina pun dibayarin. Tapi waktu itu aku mau cuti, kata majikan, kamu cuti gak apa-apa, tapi semua biaya tiket pesawat, kayak karantina, semua kamu yang biaya. Ya aku otomatis, wah ini ketemu keluarga paling gak ada seminggu udah balik lagi ke Taiwan, sedangkan biayanya tuh membutuhkan berpuluh-puluh juta. Aku urungkan lagi, aku tanya juga, apa, aku tanya juga sama keluarga, dan keluarga aku juga bilang kayak gini, gak apa-apalah, kamu gak usah cuti aja dulu, yang penting setiap hari ngabarin gimana kabarnya. Soalnya kedinginan aku ya, soalnya cuti 1 bulan habisnya itu cuman di karantina aja, karantinya di sini setengah bulan, di sana setengah bulan, jadi nggak ada waktu sama sekali untuk ketemu keluarga. Dan di tahun ini aku juga belum bisa cuti, masalahnya di kendala biaya juga, biaya. Karena di rumah sekarang tuh lagi proses pembangunan rumah, insya Allah di tahun depan aku mau bangun rumah. Sekarang udah mulai start bikin gawang, bikin besi, apa itu, ngerakit-ngerakit besi cakar ayamnya. So alhamdulillah banget aku udah di tahap ini, semoga semua dilancarkan. Jadi kayak tadi ya, apapun yang orang lain pikirkan tentang aku itu aku gak peduliin, karena mereka gak tahu
apa yang sebenarnya terjadi. Apa yang sebenarnya terjadi yang tahu aku sendiri. Cuman aku yang tahu diri aku, dan orang lain cuman bisa menilai dari keburukan aku. So buat kalian, kalau dibilang insecure sih, insecure ya iya ya, karena gimana ya, orang lain selalu mandang rendah aku. Udah 7 tahun di sana enggak punya rumah, kamu kok udah 7 tahun di sana belum punya apa-apa. Kalian tuh enggak tahu kebutuhan aku gimana. Setiap orang lain, setiap orang tuh kebutuhannya beda-beda. Ada yang udah berkeluarga, ada yang masih belum. Kemudian kalau udah berkeluarga kayak aku kan masih kasih tunjangan, maksudnya masih kasih buat orang tua, masih kasih buat anak, belum kebutuhan anak. Kalau sekolah kalian tahu sendiri kan biayanya mahal banget. So buat kalian nih, head comment, aku ucapin terima kasih banyak karena kalian tuh intinya kalian masih peduli sama aku. Terima kasih. Tapi beberapa head comment ada yang aku baca juga dan ada yang aku pikirkan juga, maksudnya buat motivasi aku untuk terus berkembang. Semoga kedepannya aku bisa lebih baik lagi, dan semoga buat orang-orang yang membenci aku, suatu saat aku bakalan buktiin ke kalian kalau aku bisa sukses, aku bisa berhasil, dan aku bakal buktiin ke kalian kalau semua yang kalian katakan itu gak benar. Oh, thank you guys, aku kedinginan. Hari ini bener-bener dingin banget. Jadi aku akhiri dulu vlog aku hari ini. Thank you buat kalian udah mengklik video ini, dan buat kalian belum subscribe channel aku, bantu subscribe, like, comment, dan share. Thank you and see you the next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.